Halo, halo pemirsa-pemirsa berbahagia semua, penonton pipa-pipa gaming kita. Oke, jadi sebenarnya nih ya, ini tuh aku buat konten ini itu instan nih kawan-kawan, karena sebenarnya ini sebenarnya lagi nih, ya kan? Harusnya konten itu nggak ada gitu kawan-kawan. Kenapa bisa ada juga nih? Ini hebat lah ini hebatnya channel ini gitu. Dan lihat jamnya itu ya. Udah lihat jam 22 lewat 48. Itu tandanya ini aku recordnya malam, kawan-kawan ya. Udah tahu ya, malam. Nah, kenapa ini? Ada apa nih? Ada apa nih? Bukan gitu. Ini nih, tolonglah suaranya itu jangan kayak serem-serem kali nih. Backsoundnya ini. Jadi, ternyata bentar lagi tuh yang TOTS ini tuh mau hampir habis gitu. Nah, katanya itu, jadi ada viewerku yang nonton streaming suruh aku tuh buat gacha token cadanganku karena katanya itu bakal kereset semuanya. Apakah iya gitu? Apakah aku ini ditipu lagi nih, kawan-kawan? Aku tuh di pipa nih kayaknya udah makanan sehari-hari omongan viewer gitu, kawan-kawan. Semuanya gitu. Di kolom makanya kalian kalau kalian enggak percaya kalau aku bilang ini atas dasar viewer, gak mungkin gitu. Karena memang apapun yang terjadi di konten kita itu atas dasar permintaan viewer, pemirsa gitu. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Token cadanganku banyak, sekitar 5.580 nih kawan-kawan. Token cadangannya ini banyak gitu. Dan belum lagi yang ini nih. Dan ini juga bisa diinin. Nah, ini nih kawan-kawan. Nah, yang ini itu juga banyak aku. Nah, tiket ini kalian bisa lihat di atas tuh. 23.555. Banyak kan? Makanya ini bisa digantiin nih, bisa digantiin sampai 99 gitu nih. Tuh, bisa digantiin. Nah, jadi token cadangan nantinya itu dia nih. Bukan ya? Bukan jadi token cadangan, bukan ya? Cara gantinya gimana tuh? Takut, mohon maaf nih kalau salah ya. Tapi intinya nih banyak kali nih kawan-kawan. Ini banyak kali. Ini bisa dijadiin token cadangan gak sih? Kayaknya bisa deh. Perasaan aku kemarin itu bisa deh jadiin token cadangan. Nanti kulihat dulu ya. Nah, makanya sekarang aku akan gacha gitu kawan-kawan. Gacha token cadangan. Gila. Mana ada? Ya kan? Orang gacha token cadangan. Orang gachanya itu yang TOTS ini token cadangan. Saking gak ada top upnya gitu kawan-kawan. Buat top up gak ada gitu. Jadi kita token cadangan aja udah jadi gitu. Konten suka juga kalian, tapi yaudah yuk, berarti kita gacha 55 dulu, bisa dapat banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, 5 dulu lah. Sadio Mane kayak dapat. Sadio Mane kayak, ini mohon maaf nih kalau misalkan kayak ada gini nih Elgato-nya. Oke, udah, coba kita lihat Sadio Mane. Bismillah. Weh, apa ini cok? Oh, please lah, dapat Sadio Mane please lah. Tuh kok macet sih? Oke, pemain Inggris, CDM. West Ham. Aduh si Rice ini harganya nggak terlalu mahal ini, 600.000. Tapi ada Gallagher juga loh, lumayan lah ada dua nih, pemainnya oke lah. Oke, 600.000. Oke, nanti jual aja langsung lah. Jual. Oke, 5 lagi kawan-kawan ya. 5 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 5 lagi. Come on. Dapatlah. Tolonglah Sané, aku butuh Sané. Penggantinya si Zaha itu. Tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim. Sané. Come on. Oke. Dapat lagi. Dapat lagi kita pemain Inggris. RW. Si Bowen. Berapa harga Bowen ini kawan-kawan? Aduh, 400.000. Kenapa nggak ada yang mahal ya? Kenapa nggak ada yang ini ya? Oke lah, kita coba lagi ya, 5 lagi ya. 5 lagi, gacha terus. 55 aja terus, 55. Mudah-mudahan dapat si Ken, kalau nggak si Mane gitu. Ayolah. Ayolah, tolonglah. Ya, player. Aduh, pelit. Aduh, kawan-kawan, kayaknya agak kurang nih. Aduh, padahal yang lain bisa gitu, dapat Mane kayak gitu. Butuh aku cuy, butuh Mane loh. Untuk di apa namanya, left winger kita. Ayolah, tolonglah. 1, 2, 3. Bismillah, tolonglah.
Aduh, cok. Tapi dapat koin 300 ribu loh. Wih, lumayan juga ya. Nyari koin di sini. Lumayan loh dapat nyari-nyari koin. Oke. Oke, tapu sampai oke segini-segini. Harus 5 ya? Oh, coba segini aja. 7 kali enggak mungkin dong. Ini yang terakhirnya, yang terakhir. Please lah. Please. Tolong berikan saya money. Aduh. Kalau money dijual gitu kan enak gitu. Kalau enggak dipakai gitu. Yalah, untuk terakhir kalinya di Liga Inggris. Oke. Untuk terakhir kalinya pemain Arsenal. Ini pasti harganya murah ya. Pasti harganya murah banget. 400 ribu harganya. Aduh. Oke, enggak ada. Ini tuh belinya di mana tadi ya? Kita tuker. Bentar kawan-kawan. Bentar dulu. Ini kita bisa dapat pemain ini dari Premier League. Seri A ya. Oke. Harga dia 7,5 juta, Bro. Harga dia 7,5. Oke. Harga dia lebih mahal ini. Si Skriniar ini. Skriniar. Wah, anjir. Skriniar ini terus juga dia banyak yang mau pingin beli, Bro. Kayaknya aku bisa deh dapetin Skriniar ini. Wah, gila, ini bisa dapet dia loh ini. Kita cuman butuh 20.000 lagi loh dari sini. 20.000. Nah, ini. Wih, bisa, Cok. Bentar, yang depannya bisa enggak sih? Yang depannya enggak mungkin ya? Oh, kita harus buka ini dulu ya. Yang depannya kita buka ini. Oh, bentar, yang depannya coba ya. Yang depannya kayaknya enggak bisa deh, tapi coba ya. Ku tes ya. Wah, enggak. Udah enggak bisa sih, enggak bisa. Depannya enggak bisa. Cuman ini doang. Skriniar ini bisa. Enggak tahu ya, jelek apa bagus ini kawan-kawan, tapi bisa dapat pemain itu. Oke. 26.000 tiket aku akan gantiin. Jadi, kita tulis. 99. Oke, 99. Oke. Berarti oke, dah. Satu. Oke. Satu, mending ini, mending lebih worth it ini sih menurutku. Lebih worth it ini sih. Kita ambil pemain terus ntar jual buat modal kita beli-beli pemain gitu. Besok kalau nggak salah aku habis ini bakal turun katanya harga-harga pemain. Jadi, wow. Nggak kebayang aku dapet. Oke. 99. Oke, 99. Nah, 99 lagi. Terus kita beli sekitar 7 bijian lagi lah. 7 biji lagi kita ganti tiket kita. Kayaknya udah langsung nyampe ke 20.500 itu tadi. Oke. Ini ganti 7 biji. Oke, 7. Oke, 7. Nice, kita dapat pemain seri A kawan-kawan, Skriniar, Milan Skriniar namanya ya. Nanti kita bisa jual pemain ini. Harganya mahal, Bro. Banyak yang minta lagi. Kalau yang ini apa dia? Oh, ini gacha gitu ya? Wah, gila. Dapat main mahal, anjir. Ini udah ke-record belum sih? Cek. Oke, aman ya. Udah ke-record ya. Oke. Sumpah, Skriniar OTW. Kemarin kita dapat sini. Dapat si Milikopik Sapik. Sekarang dapat Skriniar. Niatnya cuman mau ngabisin token cadangan dapat pemain baru kawan-kawan, 27.000. Kurang gak sih tuh? Oke. Oh, duit kita banyak, Cok, gara-gara buka begini. Sebagai player free to play, melihat ini itu, aduh. Duit kawan-kawan, duit.
Oke, masih kurang nih kita nih. Oke, kurang ya? Kurang kayaknya ya. Kurang apa? Masih ini ya? Coba kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Yang jelas ini dapat Skriniar. Dapat Skriniar. Skriwawaw. Oke, nice. Oke. Udahlah, dapetin ini aja kawan-kawan. Dapat ini dah. Dapat pas 11.000. Nice. Pemain Liga Serie A Skriniar. Pemain Milan Skriniar. Ini aku lihat di YouTube Milan Skriniar ini pemain dari mana, kawan-kawan? Pemain dari mana Milan Skriniar ini? Hah? Enggak menyangka ya, kita niatnya cuman mau pingin. Oh, Inter Milan ya? Pemain Inter ya ini? Gila, cok. Dapat CB kita, anjir. CB. Wah, gila. TOTS ini, TOTS. Men, gila gak nyangka, cok. Dapat pemain begini, sialan. Aku niatnya gak kayak gini loh. Eh, dapat ultimate weekend kita loh. Eh, token ini loh. Bentar, ultimate token ini bisa digunain buat ini kalau gak salah aku. Bentar, cok. Bukan ya? Ultimate token itu buat apa ya? Aduh, aku udah ini kali tadi. Nah, ini tuh digunain gak sih? Menurut kalian? TOTS Ultimate ini? Aku kan dapet tuh. Beliin satu coba ya. Beliin satu nih. Expired. Aku gak pernah kebeliin ini. Ini apa ini? Lumayan dapat duitnya 75.000 di sini. Kambing. Oke. Oh, dapat beginian. Oh, bisa beli lagi. Oh, bisa beli sampai habis ya? Bisa beli sampai habis, sudah habisin aja lah. Nanti takutnya nggak ini. Nggak bisa lagi besok, takutnya nggak bisa lagi besok. Ya udahlah, aku beliin aja ya. Soalnya beli pemain juga nggak bisa kan? Nah, beli aja udah. Oh, dua pilihan dia kalau nggak dapat gold, dapatnya itu skill boost gitu. Oke. Nggak apa-apa sih. Pokoknya borong aja dulu, borong dulu sampai semuanya ini kan. Biar nanti tuh jam ini udah pada reset semua, udah nggak ada lagi event ini. Nah, udah nggak bisa lagi borong-borong kita. Oke. Ini nggak tahu nih, entah aku yang salah, entah gimana nih kawan-kawan. Kata orang sih borong-borong aja bang, sebelum reset. Ya udah sih, aku borong-borong aja semuanya nih. Oke, 75.000. Oh, dapatnya terus ya, duit terus loh. Banyak loh dapatnya ini. 75.000 loh. 75.000 goldnya loh. Wah, tajir. Wah, gila, bisa beli pemain aku ini besok nih. Tadi udah dapat pemain bagus, sekarang dapat duit lagi, dapat duit. Kayak 1 juta ada nih dari sini doang nih. Juta lebih ada nih, 1 juta lebih dari sini doang ada nih. Mumpung katanya tuh kalau hari Jumat yang aku dengar-dengar itu katanya pemain tuh bakal turun harganya. Jadi siapin koin. Nah, ini aku siapin koin. Aku ambil semuanya nih, duit semua isinya. Mana lagi yang bisa ku klaim semua nih kawan-kawan. Malam ini ku klaim semuanya. Mau salah kayak mau apa, yang penting duit ini, duit. Oke, tadi tuh kita udah gacha token cadangan, terus kita juga udah ngambil pemain mahal juga di Serie A nih kawan-kawan, dan juga kita udah ngambil duit ya. Mudah-mudahan udah aman itu kita ngeklaim-ngeklaimnya, mudah-mudahan ya kan. Nah, kita lihat pemain baru yang baru aku dapat ini kawan-kawan. Ini dia, kita gantiin, coba kita masukin CB nih. Skriniar, widih, gila. Duh. Ini sebelum kita jual-jual kayaknya kita harus review sepertinya ya. Harus mereview. Tuh langsung naik hargaku jadi 38 juta, teman-teman. Gila, gokil sih. Gokil, tapi dia pemain Serie A nih kawan-kawan ya. Jadi bukan ini, tapi udah campuran sih sebenarnya, pemain-pemainku udah campuran semua sih. Coba detail dia ya. Dia itu kakinya 3/5, bintangnya bintang 2, defending dia 113 tapi. Oke. Lumayan sih ya. Harganya men, harganya 7,5 loh. Si Skriniar ini. Ini kalau menurut kalian dijual apa enggak nih kawan-kawan? Dijual apa enggak?
menurut kalian nih kawan-kawan, aku masih bingung sih sama Skriniar ini, kira-kira dijual apa enggak gitu. Mungkin ada yang komen pasti bilang, ah dijual aja bang. Cuman kan ini aku karena masih belum tahu komentar-komentar kalian, makanya kalian komen sekarang juga nih kawan-kawan, Skriniar yang aku dapetin barusan itu lebih baik dijual atau ditahan dulu, atau gimana menurut kalian? Coba kalian komen sekarang juga di bawah, kolom komentar bawah, karena aku butuh saran kalian pastinya. Kayaknya keuntungan kita dengan konten ini kayaknya ada sekitaran 10 juta dengan pemain Skriniar ini kalau dijual ya. Jadi itu aja lah untuk konten kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah pada support konten-konten Pipa Kiwir kita pastinya. Terima kasih sekali buat kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode konten Pipa selanjutnya. Thank you semuanya, bye-bye.